Halo, sajian Bunda. Kali ini mau masak tumis sawi putih dan telur. Kali ini saya tambahin bakso supaya lebih enak ya teman-teman. Masakan ini enak banget dan gampang bikinnya. Yuk langsung saja kita buat. Pertama, kita geprek dan cincang dulu bawang putihnya. Kita cincang sampai halus. Kemudian iris bawang merah. Iris juga cabai merahnya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu bumbu-bumbunya. Sekarang saya mau iris baksonya, saya iris bulat-bulat saja seperti ini. Kalau sudah selesai, sisihkan. Kemudian kita iris sawi putih. Untuk bagian batangnya nanti kita sisihkan dulu, dan untuk bagian daunnya kita potong juga. Jadi nanti kita pisahkan saat masak antara batang dan daunnya. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis bawang putih. Kita aduk terus supaya tidak gosong. Setelah bawang putih harum, kita masukkan bawang merahnya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kemudian masukkan cabai dan tumis sampai cabai layu. Sekarang masukkan baksonya, tumis sebentar. Lalu masukkan batang sawi putihnya, tumis sampai batang sawi layu. Selanjutnya tambahkan air. Kita masak sampai air mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan telur. Aduk-aduk supaya telur tercampur rata. Sekarang tambahkan saus tiram. Tambahkan juga saus sambal. Aduk rata. Ini tadi saya sudah tambahkan air lagi supaya nanti ada kuahnya nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Aduk rata. Selanjutnya kita masukkan daun sawi, lalu masak beberapa saat.
Kalau sudah matang seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa dan matikan apinya. Nah, ini dia tumis sawi putih dan telur siap disajikan. Dari tampilannya ini sudah enak banget, rasanya pedas, gurih, seger. Yuk langsung cobain resepnya, tumis sawi putih dan telur. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.